Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Waladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin Ashadu an la ilaha illallah Wa anna muhammad rasulullah Allahumma salli ala sadina muhammad Wa ala sadina muhammad Rabbi salli sadri wa yasirli amri Wa udatam min lisani ya pukul ya Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mengizinkan kita di malam hari ini bisa bersilaturahim di tengah kondisi apa namanya stay at home kita ini. Yang insya Allah banyak hikmah dan pelajaran untuk kita semua, terutama dalam pendekatan kita belajar akhirnya kita lebih akrab dengan teknologi ya. Malam hari ini kita akan isi uh, kebersamaan kita sambil terus menunggu juga saudara-saudara kita yang lain. Kita akan membincang sebagaimana tadi tema yang sudah dibagikan. Kita akan berbicara tentang anak hebat dan orang tua hebat ya. Jadi ketika kita berbicara anak hebat tentu sangat e, besar kaitannya dengan orang tua hebat juga karena hanya dari orang tua yang hebatlah lahir anak-anak yang hebat. Nah, <tuh> insya Allah di malam hari ini kita akan saling mengingatkan tentang tema ini. Tapi nanti insya Allah sepertinya ini sudah ada notifikasi. Uh, waktunya tinggal 8 menit lagi ya Nanti kalau misalnya terputus otomatis Berarti kita akan uh, Invite ulang Untuk bareng-bareng uh, Kita ulangin lagi sesinya karena ini versinya ini Bukan versi yang pro ini ya <tuh> Baik uh, Para muslimah sekalian uh, Kembali kita Saling mengingatkan ketika kita mempelajari tentang ilmu pengasuhan anak, tentang bagaimana kita terus mengupgrade diri kita dalam ilmu parenting ini, kita sama-sama perlu terus menyadari bahwa ilmu parenting itu bukanlah ilmu tentang bagaimana kita um, memperbaiki anak-anak, ya meskipun nanti akan ada impactnya ke sana tapi belajar parenting itu adalah belajar tentang bagaimana kita sebagai orang tua terus memperbaiki diri kita karena ketika kita terus memperbaiki diri kita impactnya akan langsung bisa kita rasakan kita juga bisa apa namanya bisa lihat dari kondisi anak-anak kita jadi kalau ada sesuatu yang terjadi pada anak-anak kita, nasihatnya dalam belajar ilmu pengasuhan itu sebelum melihat lebih jauh dan lebih dalam ke diri anak-anak kita, bagian pertamanya yang penting kita lakukan adalah mengintrospeksi diri kita. Ya, melihat ke dalam diri kita tentang Kira-kira nasihat apa yang Allah ingin sampaikan kepada kita? Apa yang Allah ingin ajarkan kepada kita dari perilaku eh, yang terjadi yang dilakukan oleh anak-anak kita? Berikutnya, setelah kita mengintrospeksi diri, melihat ke dalam diri kita, fokus kita yang pertama untuk mendapatkan anak-anak yang hebat itu adalah. Dengan terus uh, memperbaiki diri, kita spiritnya ini sudah sering kita ulas. Sebetulnya, ya. ini <tuh> adalah uh, ayat yang sering kita ulang, tapi ini kayaknya font uh, Arabnya nggak kompatibel. Ini dengan laptop ini, langsung kita lihat saja. Ini terjemahannya ya, di Surah At-Tahrim, Allah kemudian berfirman, "Hai orang-orang beriman." peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu penjaganya malaikat-malaikat yang kasar keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah jadi semangatnya ketika kita berbicara tentang parenting ini adalah pesan pertamanya ketika kita ingin Berada bersama kelompok orang-orang yang beriman, kita termasuk meyakini dan berusaha menjaga diri kita dalam iman. Maka, perintah dari Surah At-Tahrim itu adalah bab pertamanya: itulah tentang bagaimana kita memelihara diri kita terlebih dahulu. Sebagai orang tua, bab pertama yang perlu kita lakukan adalah menjaga diri kita memelihara diri kita, menjauhkan diri kita dari api neraka. Baru berikutnya nanti ke pasangan kita dan anak-anak kita. Jadi PR kita dalam berkeluarga itu adalah pertama menyelamatkan diri kita terlebih dahulu. Kitanya perlu semangat untuk menyemangat apa namanya? E, menjaga diri kita agar Allah jauhkan kita dari api neraka dan baru kemudian keluarga dan anak-anak kita. Nah, tadi di slide pertama kita sudah melihat bagaimana yang penting dilakukan dalam sebuah proses kita berbenah diri itu adalah melihat ke dalam diri kita, kemudian memperbaiki diri kita. Setiap kita melihat perilaku anak kita, coba kita bercermin kepada diri kita dari perilaku anak kita itu. Perilaku anak kita itu tidak selalu perilaku yang buruk. Termasuk kemudian, seringkali anak-anak kita itu juga melakukan sesuatu, ya, menunjukkan perilaku-perilaku yang eh, baik dan mengesankan. Kita menginspirasi kita, sebetulnya di saat yang sama kita perlu bercermin dari perilaku anak kita. Misalnya, ketika kita mungkin semangat kita lagi turun, tiba-tiba anak kita justru sedang menunjukkan dia begitu semangat menuntaskan uh, bacaan Qur'annya atau terus menambah hafalan Qur'annya. Ini sebetulnya adalah pengingat dari Allah untuk kita sebagai orang tua bahwa dari anak-anak yang dititipkan Allah di rumah kita itu, Allah pengen memberitahu kepada kita agar kita terus perlu lebih semangat lagi gitu. Jadi jangan diartikan Ketika kita berbicara perilaku anak, itu hanya perilaku anak yang buruk-buruk saja, gitu. Tapi dari setiap perilaku anak, kadang-kadang perkataan anak, kalimat anak-anak yang seringkali kita nggak duga, kok bisa ya, anak-anak kita itu bicara dan mengeluarkan kalimat seperti ini dan seperti itu, gitu. Jadi, yang perlu kita sadari adalah bagaimana ketika... Setiap kali ada perilaku anak kita, terlepas itu dari perilaku yang positif ya. atau negatif, kita perlu kemudian ya. mengintrospeksi diri kita, ya. Dan kenapa juga kita perlu melihat ke dalam diri kita? Karena ternyata Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ya.

Di masing-masing aja, ya. Ya, baik. Uh, sampai di mana tadi kita? Bagaimana kita penting, ya, melihat ke dalam diri kita itu? Karena ternyata Allah menunjukkan perilaku kita itu lewat anak-anak kita. Jadi hal-hal yang perlu kita perbaiki sebagai orang tua itu seringkali itu peringatannya itu muncul dari ucapan atau perilaku dari anak-anak kita. Nah, kalau anak kita berperilaku buruk, maka tugas pertama kita sebagai orang tua adalah melihat ke dalam diri kita dan memperbaiki diri kita. Begitu juga sebetulnya perilaku baik anak kita pun uh, ini menjadi bahan bagi kita gitu jika misalnya anak kita ternyata lebih bersemangat dalam urusan memperbaiki diri dibanding kita, ini pengingat sebetulnya bagi diri kita. Kayaknya kita <tuh> terputus ya, jadi eh, yang di Facebook mungkin bisa. Terus mengikuti kajian kita bersama uh, Khadijah, kali ini kita invite ulang. Sebentar, baik. Uh, kita lanjutkan. Uh, sebentar lagi masih menunggu peserta yang lain. Teman-teman yang di Facebook mungkin sambil mengikuti juga, kita sedang bersama MT Khadijah ya. Uh, malam hari ini kita membahas bagaimana menjadi orang tua yang hebat. Uh, karena hanya dari orang tua yang hebat lah anak-anak yang hebat itu uh, hadir dan lahir gitu. Bahasan kita tadi adalah uh, tentang bagaimana pentingnya orang tua senantiasa fokus melakukan introspeksi diri, ya berkaca ke dalam diri sendiri, melihat dan membuka lapis demi lapis. Uh, kesadaran kita sehingga kita bisa menemukan dengan kesadaran kita bisa menemukan bahwa dibalik semua perilaku anak-anak kita itu ada maksud-maksud baik Allah untuk kita jadi Allah ingin ajarkan kepada kita agar kita terus menjadi lebih baik itu seringkali nasihat-nasihat kebaikan itu hadir tuh dari perilaku anak kita. Jadi bukan hanya dari perilaku buruk anak-anak kita yang menjadi pelajaran bagi kita, tapi justru perilaku-perilaku baik dia yang dilakukan anak kita pun menjadi bahan sebetulnya sebagai introspeksi dari diri kita. Artinya jangan sampai kemudian kita merasa tenang-tenang saja kalau misalnya anak kita e, lebih baik daripada kita, ya. Tapi justru sebetulnya Allah ingin mengingatkan kita kalau sampai anak kita lebih baik harusnya itu pengingat bagi kita harusnya kita bisa lebih e, bersemangat lagi gitu. Ganti password ya cendang. Iya yang baru lagi dia bu. Karena yang tadi udah kayaknya ya awalnya dulu bang siapa di upgrade. Jadi enggak, enggak ini. Kalau di upgrade itu dia jadi unlimited dan pesertanya nggak nggak terbatas juga. Kalau ini pesertanya terbatas maksimal 100 dan durasi apa namanya meetingnya itu maksimal 40 menit ya gitu. Ustad Nurasri juga begini mati macamnya, ya. karena kebanyakan kalau review itu mati aduh gak gitu kan. <laughs> masuk lagi. Iya, gitu. kayaknya Ustad Nurasri tapi udah upgrade itu berapa dolar gitu? Lupa saya harganya kalau upgrade ke full versionnya itu. Oh di rupiah kan sekitar berapa gitu? 300 berapa lah gitu. Sa sambil ya, ya. Mm -mm. Eh, eh. Ah, bang. Ya. dari Oh gitu baik. Baik sebentar ya. Ini kita. Oke. Okay. Kita lanjutkan. Bahasan kita ini juga, sambil kita juga live di Facebook, ya, agar apa namanya yang di Facebook juga bisa mengikuti kajian kita malam hari ini bersama Majelis Taklim Khadijah. Baik, ini sambil ada yang masuk juga, sebentar kita terima dulu. Baik, eh, tadi kita sudah membahas ya bagaimana pentingnya kita melihat ke dalam diri kita. Allah ingin menunjukkan perilaku-perilaku yang perlu kita perbaiki itu justru lewat anak-anak kita. Ya, kadang-kadang kita perlu belajar lebih sabar. Allah lagi pengen ngajarin kita lebih sabar. Allah lagi pengen ngajarin kita bahkan mungkin di satu waktu. Allah pengen ajarkan kita lebih tegas gitu, itu justru dari perilaku anak kita. Jadi uh, ketenangan hati kita melihat uh, kondisi dan keadaan anak-anak kita itu, kalau kita awarenessnya bagus, kita langsung melihat ke dalam diri kita dan mengintrospeksi ini menjadi lebih tajam gitu untuk kemudian melihat nih Allah lagi pengen ngajarin saya tentang apa ya gitu. Jadi uh, maksudnya adalah kadang-kadang kita ini ada sebagian orang tua itu kan justru terlalu apa namanya ya kurang tegas gitu ke anak-anak nah justru Allah tunjukkan dari perilaku anak-anak yang ada di rumah itu justru Allah menunggu nih kita agar kemudian kapan nih keluar ketegasannya gitu itu kita perlu lihat itu gitu jangan-jangan selama ini kita terlalu apa namanya kurang disiplin misalnya secara pribadi itu ditunjukkan juga dari perilaku anak kita. Kurang semangat mungkin dalam eh, apa namanya? terus eh, berbenah dan memperbaiki kualitas ibadah kita misalnya. Seringkali itu muncul eh, dari perilaku anak kita. Jadi terlepas dari perilaku positif dan negatif, kita perlu lihat dalam setiap peristiwa itu ada maksud baik Allah kepada kita. Allah ingin Ajarkan kita tentang uh, banyak hal dari perilaku anak kita, gitu ya. Baik, kita lanjutkan sehingga ketika kita nanti sudah melakukan introspeksi ke dalam diri kita, sebagaimana tadi juga di surah At-Tahrim itu ternyata nasihatnya pertama kali itu adalah menjaga diri kita, maka dalam urusan berdoa pun kita perlu memperhatikan bahwa ketika kita berdoa ya doa untuk kebaikan diri sendiri ini justru didahulukan gitu baru anak-anak kita ya ini udah pernah kita bahas juga dulu di kesempatan yang lain bagaimana kemudian saat kita berdoa robbana hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata ayun wajalnalil ja muttaqina imama gitu kan di surah Al-Furqan 74 itu Sebetulnya ini juga menjadi penguat dari surah At-Tahrim ayat 6 tadi itu Bahwa pertama kali yang didoakan itu adalah diri kita sendiri ya Jadi tidak cukup kita itu hanya mendoakan anak-anak kita jadi anak yang soleh Jadi anak yang soleha Namun orang tua juga perlu ingat dan tidak boleh lupa Untuk mendoakan dirinya menjadi orang tua yang soleh dan soleha Jadi jadi, nggak pas kalau kita berdoa. Ya Allah, jadikanlah anakku anak soleh dan soleha, ya jadikanlah anakku ahlul quran, jadikan anakku menjadi apa namanya menguasai uh, ilmu agama, gitu ya. Jadikanlah anakku menjadi ahli surga, gitu. Tapi kita tidak berdoa uh, kepada Allah agar kita juga diberikan kebaikan-kebaikan, sebagaimana yang kita doakan. Uh, pada anak kita itu gitu. Jadi justru kita adalah sebagai orang tua yang pertama kali perlu berdoa kepada Allah agar Allah jadikan kita orang tua yang solih dan soliha. Allah jadikan kita orang tua yang juga menjadi ahlul Quran. Allah jadikan kita orang tua yang juga nanti berkumpul di jannah gitu. Baru nanti ke anak-anak kita gitu ya. Jadi ini yang penting kita perhatikan. Kemudian apa? Orang tua juga perlu memiliki kesadaran bahwa orang tua itu perlu selalu menjadi lebih baik daripada anak-anak. Dalam keluarga itu, dalam rumah tangga kalau diibaratkan bahtera itu kan orang tua nih yang menjadi e, nakhodanya gitu. Ya, pemimpinnya itu adalah orang tua. Jadi sehingga yang perlu kita sadari yang namanya pemimpin leader itu perlu ada semangat di dalam dirinya bahwa dia selalu berusaha menjadi lebih baik gitu ya jadi nanti kalau kita buka di surah atur At ayat 21 itu pun Allah juga uh, mengingatkan kepada kita ketika kita beriman ya dan anak cucu kita nanti mengikuti kita dalam iman maka di akhir nanti Allah yang kumpulkan kita uh, dalam kebahagiaan akhirat kita artinya kalau penjelasan para ulama itu ya, ketika kemudian kita berada dalam situasi itu idealnya orang tualah nanti yang apa namanya paling tinggi surganya. Jadi maksudnya ketika anak cucu kita itu mengikuti kita dalam iman, asumsinya kita, pasangan kita, anak kita, semua itu nanti di dalam e, kebahagiaan akhirat, di dalam jannah. Tapi jannah itu kan ternyata bertingkat-tingkat. Nah, nanti kenapa orang tua perlu menjadi lebih baik? Penjelasan para ulama itu adalah agar nanti anak-anak kita ini berkumpul mengikuti surga orang tuanya gitu. Jadi orang tua ini perlu berusaha untuk menjadi yang apa namanya? terbaik di keluarga gitu. Jadi semangat memperbaiki diri itu orang tua perlu lebih uh, kuat semangatnya uh, dari anak-anak gitu. Jadi Ketika hari ini ini contoh aja ya. Ketika hari ini orang tua meminta anak-anak menjadi penghafal Quran, kita perlu berkaca diri, introspeksi bagaimana dengan kita. Kita minta anak kita belajar Quran, bahkan tidak sedikit nih orang tua hari ini memasukkan anaknya ke pondok pesantren. Bagaimana dengan orang tua? Anak-anak intensif belajar agama 24 jam ya dikondisikan kalau di dalam pesantren itu. Bagaimana orang tua gitu, tapi mudah-mudahan nih kita uh, lebih apa namanya, antusias lagi untuk terus sebaik mungkin ya. dari 24 jam waktu yang Allah berikan pada kita. Kita pun terus mengkondisikan agar kita menjadi lebih uh, baik, terus kita perbaiki juga agama kita, gitu ya. Jadi <tuh> uh, orang tua yang terus... Uh, memperbaiki diri itu nanti impactnya adalah akan terasa di anak-anak gitu orang tua yang kuat tadi dari tema kita orang tua yang hebat itu dari sanalah lahir kemudian anak-anak yang hebat orang tua yang tangguh orang tua yang kemudian memiliki daya tahan yang tinggi ya orang tua yang memiliki kreativitas gitu itu juga akan nanti eh, langsung eh, -ter, apa namanya berimbas kepada anak-anak jadi kalau di sini kita lihat di surah An-Nisa ayat 9 Allah juga mengingatkan kepada kita dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka itu khawatir terhadap kesejahteraan mereka ya oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Nah, dari surah An-Nisa ayat 9 ini sebetulnya kita belajar banyak pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pertama, kita ya diingatkan di surat An-Nisa ini adalah jangan sampai kita menjadi orang tua itu ketika kemudian kita meninggal dunia, anak-anak kita ini kita tinggalkan di dunia ini dalam keadaan lemah ya, lemah dari semua sisi. Terutama yang paling penting, jangan sampai anak kita itu kita tinggalkan dalam keadaan lemah keimanannya, lemah keislamannya gitu. Jadi sepeninggal kita itu uh, jangan sampai anak-anak kita ini justru uh, jauh dari Allah. Ini juga kan yang kemudian menjadi apa namanya yang uh, bagian yang dinasehatkan oleh Nabi Yakub kepada anak-anak uh, beliau gitu. Jadi ketika aku nanti meninggal gitu kan. Jadi, apakah kalian ini masih fenomena taat kepada Allah? Gitu, jadi kita penting menyiapkan anak-anak kita itu agar nanti, kalau Allah pisahkan kita, ya entah terpisah jarak di dunia ini, atau kemudian Allah pisahkan kita dengan kematian, anak-anak kita ini tidak uh, ditinggalkan dalam keadaan yang lemah. Gitu, dan nah, di ujung ayat ini, Allah mengingatkan juga kepada kita. Ada dua pesan di sana yang kemudian menjadi pesan penting dari surah An-Nisa ayat 9 ini adalah kalau kita pengen anak kita menjadi anak yang hebat ya, anak yang bukan menjadi anak-anak yang lemah itu maka poin penting yang perlu kita lakukan di dalam diri kita sebagai orang tua ya, dengan logika tadi orang tua hebat akan melahirkan dan membesarkan anak-anak yang hebat tadi itu Dua nasihatnya yang pertama yang disampaikan Allah di surah An-Nisa ayat 9 itu adalah hendaklah kita sebagai orang tua itu senantiasa memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi PR kita dalam pengasuhan anak itu yang paling penting salah satunya adalah bagaimana kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kedekatan kita kepada Allah ini yang terus kita uh, perbaiki. Jadi kalau kembali ke slide-slide awal tadi itu Perilaku anak kita Mau seperti apapun perilaku anak kita itu Maka sebetulnya yang diinginkan Allah Dari setiap perilaku anak kita itu adalah Allah ingin kita lebih takwa kepada Allah Allah ingin kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua perilaku anak-anak kita itu, sehingga pesan di Surah An-Nisa ayat 9 ini pun pesannya adalah: "Hendaklah kita itu bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala artinya bukan teknik-teknik parenting yang membuat anak kita itu menjadi solih dan solihah kita mau ikut sertifikasi parenting di banyak pelatihan sekalipun sesungguhnya kita perlu sadar bahwa ada Allah yang menggenggam hati anak kita ada Allah yang membolak balikan hati anak kita mau seperti apapun kondisi anak kita hari ini sangat mudah bagi Allah untuk membolak-balik hati anak kita. Ada Allah yang kemudian mengokohkan hati anak kita. Ya, maka kita kalau ingin anak-anak kita baik, anak-anak kita hebat, maka fokusnya justru memperbaiki hubungan kita dengan pemilik hati anak kita, memperbaiki hubungan kita dengan penggenggam hati anak kita. Sehingga kita ketika dekat dengan Allah, kita memohon kepada Allah mengakui di hadapan Allah bahwa kita tidak memiliki daya dan upaya tanpa pertolongan Allah. Kita tidak bisa menjaga anak-anak kita 24 jam. Kita punya banyak sekali keterbatasan, maka hanya kepada Allah lah tempat kita berserah pasrah menitipkan penjagaan kepada anak kita, terutama yang paling penting adalah penjagaan agar hati-hati anak kita diteguhkan dalam iman dan Islamnya. Kemudian pesan berikutnya dari surah An-Nisa ini setelah kemudian kita fokus berkaca diri, berintrospeksi diri dan terus fokus memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah, berikutnya adalah perintah Allah kepada kita hendaklah kita itu mengucapkan perkataan yang benar. Jadi dua nasihat kalau kita pengen anak kita tidak lemah perbaiki ketakwaan kita kepada Allah dan memperbaiki komunikasi kita. Jadi, mengajarkan kepada anak kita agar kita tidak mudah mengucapkan perkataan-perkataan yang kita ketahui jauh dari kebenaran. Maka, penting bagi kita sebagai orang tua pun belajar komunikasi agar kita terlatih hanya berbicara, berbicara yang benar. Apa itu berbicara yang benar? Berbicara yang benar itu adalah berbicara yang diridoi oleh Allah ya pembicaraan-pembicaraan yang kira-kira tidak membuat Allah dan Rasulullah kecewa pada kita jadi berkatalah yang benar berucaplah yang benar dengan cara yang benar gitu nah ini nasihat dari surah An-Nisa kepada kita agar kita sebagai orang tua poin pentingnya adalah senantiasa memperbaiki komunikasi kita banyak orang tua punya niat baik kepada anak tapi karena cara penyampaiannya, ya, ternyata bukan menggunakan cara yang benar, atau bahkan kadang terucap perkataan-perkataan yang justru tidak benar secara kontennya juga gitu ya. Jadi, karena mungkin niat baiknya uh, tadi itu terlalu ingin ya, anak ini menjadi baik justru uh, terstimulus untuk mengeluarkan kalimat-kalimat yang kurang baik gitu. Jadi justru keluar kalimat-kalimat yang uh, merusak melukai perasaan dan uh, kejiwaan anak-anak gitu. Maka dua poin ini yang kita pelajari dari surah An-Nisa. Nah, artinya ada poin-poin penting yang perlu menjadi fokus kita untuk memperbaiki diri kita agar kita jadi orang tua yang hebat, agar anak-anak kita pun menjadi anak-anak yang hebat. Yang pertama adalah kalau balik tadi ke semua ayat yang sudah kita ulas dari awal itu, fokus kita adalah memperbaiki spiritualitas kita, ya. Hubungan kita dengan Allah. Anak-anak hebat itu lahir dari orang tua yang dekat dengan Allah. Jadi, pertama kali kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, ya, memperbaiki komunikasi kita dengan anak-anak kita. Termasuk cara bahasa, ya, dan pendekatannya. Nah, ketika spiritualitas kita menurun, ya, ini seringkali, ya, sebetulnya kalau disadari akan langsung berimbas kepada hubungan kita dengan anak-anak kita. Jadi prinsipnya begini, kalau sampai kok kayaknya hubungan kita sama anak kita ini kok kayaknya kurang asik ya, kurang enak ya gitu. Bahkan kalau dibilang rusak itu terlalu terlalu kasar lah ya gitu ya. Tapi ada orang tua yang sampai urusannya itu rusak nih hubungannya dengan anak-anak gitu ya bahkan emosi yang ada ketika mengingat anak-anaknya gitu kemarahan yang hadir ketika mengingat anak-anaknya sebetulnya kalau ada urusan komunikasi atau hubungan yang tidak baik antara orang tua dengan anak orang tua itu perlu mengingat juga bahwa kayaknya ini pesan pentingnya adalah perlu lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, anak yang hubungannya baik dengan orang tuanya biasanya adalah anak-anak yang memiliki orang tua yang juga dekat dengan Allah. Maka, belajar parenting itu adalah belajar bagaimana kita senantiasa terus menerus setiap hari kita berusaha, terus semakin dekat dengan Allah, semakin berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Nah, karena kalau kita dekat dengan Allah, Allah tuh yang kemudian menurunkan ketenangan di dalam hati-hati kita. Allah yang mempersatukan hati-hati kita. Nanti bisa kita lihat juga ini di surah Al di surah Al Anfal ya. Surah An Al Anfal ayat 63. Jadi Allah di sana berfirman dan yang mempersatukan hati mereka ya orang-orang beriman itu ya walaupun kamu ya membelanjakan semua kekayaanmu jadi harta kita ini sebetulnya tidak akan mampu mempersatukan hati-hati kita. Jadi kalau sampai apa namanya e, harta benda ini bisa mempersatukan hati, rasanya orang-orang kaya raya yang punya banyak harta, mereka lah keluarganya yang paling harmonis, paling sakinah, paling mawaddah dan penuh rohmah kan sebetulnya gitu. Tapi ternyata tidak demikian. Jadi walaupun kamu membelanjakan semua kekayaan, ya Kata Allah di surah Al-Anfal itu Yang berada di muka bumi ini Niscaya Kamu tidak dapat mempersatukan hati-hati mereka Akan tetapi Allah telah Mempersatukan hati mereka Sesungguhnya dia yang maha gagah Lagi maha bijaksana Jadi kembali rumusnya adalah Perbaiki hubungan kita dengan Allah Karena Allah lah yang um, Menyatukan hati-hati kita Baik uh, ini nanti kita insya Allah uh, tinggal menghitung jam saja, ya. Gitu ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita agar kita semua bisa masuk ke dalam bulan Ramadan kita tahun ini. Jadi, membangun kedekatan dengan Allah itu sangat kondusif ketika kita lakukan dengan mengisi bulan Ramadan kita itu dengan. Uh, sebaik-baiknya. Artinya 24 jam di bulan Ramadan kita dan nanti insya Allah 30 hari kita berada di bulan Ramadan, mari kita jadikan ini menjadi momentum bagi kita untuk fokus terus memperbaiki kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya banyak hikmah ketika hari ini di tengah pandemik ini kita kemudian semua Diperintahkan untuk stay at home, ya. Ini menjadi apa namanya, bagian dari episode baru untuk kita dalam mengisi Ramadan kita, karena mungkin berpuluh-puluh tahun Ramadan banyak sekali kita lewati, tapi Ramadan tahun ini akan menjadi Ramadan yang baru bagi kita, termasuk suasana dan seterusnya. Tapi banyak kebaikan sebetulnya untuk kita. Ini adalah kesempatan kita bersama keluarga, bersama pasangan kita, bersama anak-anak kita untuk mengisi kebersamaan kita, saling mengingatkan, menguatkan hubungan kita di dalam keluarga kita dan kita masing-masing secara pribadi pun meningkatkan hubungan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti kalau kita lihat di Al-Qur'an ya, rumusnya itu nanti kita bisa lihat itu di surah Al-Muzamil dan surah Al-Mudasir itu ini yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad dan juga kepada kita bahwa nanti di bulan Ramadan kan juga penting ya Rasulullah mengingatkan kita agar agar bangun di waktu sahur itu ya karena kata Rasulullah waktu sahur itu banyak dipenuhi dengan keberkahan gitu jadi maka kesempatan kita kalau bisa memanfaatkan nih waktu-waktu yang luar biasa di bulan Ramadan itu untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau nanti kita buka ini kan ini firman Allah Wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah untuk sholat pada malam hari, ya kecuali sebagian kecil, yaitu separuh atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan sesungguhnya kami menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Jadi anjurannya kita bangun nanti ya, ini momennya bagus banget di bulan Ramadan ini, kita perbanyak bangun malam kita, kita salat ya. Kemudian tilawah Quran dengan perlahan-lahan dan kemudian memperbanyak mohon ampun kepada Allah dan meminta apapun kepada Allah kebaikan ya. Dan yang paling utama, yang paling penting sebetulnya, yang nggak boleh kita lupakan ya sebelum kita meminta yang lain-lain, kita hendaklah meminta agar Allah meneguhkan hati kita dalam iman dan Islam kita gitu ya. Mudah-mudahan Allah izinkan kita masuk ke bulan Ramadan kita dan Allah pilih kita menjadi hamba-hambanya yang dimampukan mengisi Ramadan ini dengan penuh semangat kita hendaknya juga punya target-target pribadi kita sebagai orang tua juga mengajak anak-anak kita membuat target-target Ramadan bagaimana kita kemudian mensuasanakan keluarga kita ini dipenuhi dengan suasana ibadah selama kita menjalani Ramadan kita insya Allah sehingga nanti ketika kita lepas dari Ramadan ini sebagaimana yang diharapkan Allah terjadi pada kita kita hendaknya kemudian, setelah melewati Ramadan, kita menjadi hamba-hamba Allah yang semakin bertakwa. Insya Allah, rasanya itu yang bisa saya sampaikan di malam hari ini. Semoga ini menjadi apa namanya penyemangat bagi kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan menguatkan apa namanya kedekatan kita dengan pasangan dan anak-anak kita di momentum Ramadan kita tahun ini insya Allah semoga manfaat terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam